Bupati Sumedang melakukan penandatanganan naskah hibah tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, disaksikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang di Ruang Gedung Negara Sumedang. Ketua KPU Kabupaten Sumedang Ogi Ahmad Pauci mengatakan, hari ini pihaknya sudah melakukan penandatanganan MPHD antara KPU dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. KPU mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bupati Sumedang yang telah memfasilitasi KPU dengan memberikan hibah tanah dan bangunan. Diharapkan dengan hibah tanah dan bangunan ini menjadi motivasi KPU dalam meningkatkan khususnya pendidikan politik bagi masyarakat dan demokratisasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Hari ini kami sudah melakukan penandatanganan MPHD antara KPU dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Bupati Sumedang yang telah memfasilitasi KPU dengan memberikan hibah tanah dan bangunan kepada KPU. Mudah-mudahan dengan hibah dan tanah dan bangunan ini menjadi motivasi kami dalam meningkatkan khususnya pendidikan politik bagi masyarakat dan demokratisasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kami dalam bekerja, kami lebih masif lagi di dalam melakukan beberapa hal pekerjaan. Jadi saya kira ini dukungan yang sangat luar biasa dari pemerintah daerah, bukti konkret bahwa political will yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggara ini sangat luar biasa begitu ya. Jadi memang penyelenggara ini juga harus mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah daerah agar dalam menjalankan aktivitasnya juga bisa leluasa dan bisa tenang dalam menjalankan tugasnya. Pak tadi mengatakan setelah puluhan tahun Pak untuk mendapatkan hibah ini. Oh enggak, jadi prosesnya begini. Kami berproses dari 4 tahun yang lalu begitu ya. Dari 4 tahun yang lalu kami berproses berkomunikasi dengan Pak Bupati begitu, cukup panjang begitu dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah hari ini dari proses 4 tahun itu kemudian hari ini membuahkan hasil, dan ini saya kira legacy Pak Bupati memberikan aset kepada KPU Kabupaten Sumedang. Jadi bukti komitmen Pak Bupati dalam upaya demokratisasi di Kabupaten Sumedang. Lokasinya sendiri di Prabuga Jagung nomor 15. Jadi itu cukup strategis seperti yang sampaikan Pak Bupati bahwa lokasinya cukup strategis karena memang kita sejajar dengan Polres, kita sejajar dengan IPP begitu ya, juga tidak jauh dari tol. Jadi lokasinya adalah yang kami tempati hari ini. Jadi okay. Sangat strategis untuk luas lahan sendiri. Luas lahannya 3.000.